Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Abil Aksesori. Oke mas bro, pada kesempatan kali ini saya mau atur remote ini ya mas bro ya. Kita atur alarm motor scoopy-nya agar bunyinya lebih keras ya mas bro ya. Oke mas bro, jangan kemana-mana, kita simak terus mas bro. Oke mas bro, kita usahakan posisinya begini ya mas bro ya. Ini kunci ini, remote ini, lampu ini harus kelihatan hijau ya mas bro ya. Setelah seperti ini, kita deketi motor mas bro. Kita pencet starter ini, tombol starter. Kita pencet satu kali ya mas bro ya. Seperti ini, kemudian kita tahan sampai indikator kuncinya berkedip. Kita tekan satu lagi, kemudian kita tekan remote-nya dua kali, satu kali lagi, ini dua kali, satu kali, dua kali, ini satu kali lagi, ini dua kali ya mas bro ya. Tuh, langsung ada tiga suara ya mas bro ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang lebih kecil mas bro. Oke ya mas bro ya, sangat mudah kita lakukan sendiri ya mas bro ya, tanpa harus ke bengkel. Oke mas bro, saya butuh support kalian semua ya mas bro ya, untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya mas bro, agar channel ini selalu berkembang ya mas bro ya. Untuk menghilangkan indikator kuncinya, kita tekan lama seperti ini ya mas bro ya. Ini sudah hilang mas bro. Intinya begini ya mas bro ya, kita pencet tombol satu kali dan kemudian kita tekan tahan. Ini remote nya dua kali, kemudian starter lagi ya mas bro ya, remote nya dua kali ya mas bro ya, sampai tiga kali ya mas bro ya, sampai kita bertemu dengan bunyi dit-dit. Oke mas bro, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.